Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Terkhusus Anda, teman-teman cewek, yang coba dekat atau coba menjalani hubungan. Nah, saya coba berbagi tentang yang dicari pria dari wanita. Nah, teman-teman cewek, kalau kamu tahu apa yang dicari pria, dan kamu tahu cara menyediakan apa yang dicari pria, maka kamu akan mendapatkan pria yang kamu sukai, pria yang kamu cintai. Karena repot, pria suka ini ternyata gak ada di dalam kamu. Pria inginkan ini ternyata gak ada di dalam kamu. Ya repot. Nah, saya berharap ini membantumu, menolongmu, supaya kamu menjadi wanita yang terbaik. Ya. So, berikut yang dicari pria dari wanita. Yang pertama, kedewasaannya. Jadi pria mencari wanita yang dewasa. Karena bukan cuma untuk pacaran, untuk menikah. Satu hubungan ataupun pernikahan akan kokoh, akan kuat, akan progres bertumbuh apabila dibangun dengan kedewasaan. Ada tanggung jawab, ada komitmen, ada hari depan yang dipikirkan, punya prinsip-prinsip hidup, punya nilai-nilai kehidupan. Nah, kalau ini dibangun di atas ini yang buat hubungan itu bertumbuh. Nah, kenapa dewasa? Supaya bisa berdiskusi, bisa tukar pikiran, bisa memberikan masukan, bisa memberikan solusi, bisa jadi partner dalam kehidupan. Nah, ini penting banget dalam menjalani satu hubungan. Untuk itu, jadilah dewasa, teman-teman cewek. Kamu yang masih anak-anak mami, sedikit kasih laporan ke mami, minta bantuan ke mami sedikit, terus sedikit ngambek, sedikit cuek, sedikit egois, berubah, tinggalkan itu. Supaya apa? Supaya kamu dapat pria yang terbaik menjadi pasangan hidupmu. Itu yang pertama. Yang dicari pria dari wanita yang kedua adalah kemandiriannya. Mandiri. Kenapa? Kenapa pria cari wanita yang mandiri? Jelas ada alasannya. Karena membangun satu hubungan, membangun satu pernikahan, harus kedua-duanya mandiri. Bayangkan kalau Anda, teman-teman cewek, apa-apa bergantung sama pasanganmu. Untuk hal yang kecil, yang semua orang bisa lakukan, tapi kamu bergantung sama suamimu. Ini akan menimbulkan masalah. Beban suamimu bukan menjadi ringan, tambah berat dengan adanya kamu. Harusnya kamu berpikir, bagaimana dengan kehadiran saya, beban pasangan saya jadi lebih ringan. Bukan jadi berat, tambah berat karena kamu gak mandiri. Nah, wanita yang mandiri ini akan sangat membantu pasangannya. Inilah alasan pria mencari wanita yang mandiri. Itu yang kedua. Yang dicari pria dari wanita adalah kesabarannya. Sabar. Karena begini, dalam satu hubungan atau dalam satu pernikahan, Siapapun orangnya yang menikah, siapapun orangnya yang menjalani hubungan, yang namanya masalah pasti ada. Yang namanya tantangan pasti ada. Nah, bagaimana menghadapi masalah, bagaimana menghadapi tantangan? Ya, kesabaran. Jadi, kalau teman-teman cewek, kamu gak sabaran orangnya, sorry, kamu gak masuk di pencarian oleh pria yang terbaik. Untuk itu, belajar sabar. Ya, belajar sabar. Gaji masih kecil, sabar. Usaha masih kecil, sabar. Ada tantangan, ada masalah, sabar. Digosipin, difitnah, sabar. Dan buah dari kesabaran itu manis. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, yang dicari pria dari wanita adalah penolong. Nah, kenapa penolong? Karena memang wanita didesain Tuhan jadi penolong. Firman Tuhan berkata di Kejadian,
tidak baik manusia itu, maksudnya Adam, tidak baik manusia itu Adam seorang diri. Aku akan jadikan penolong, kata Tuhan, yang sepadan. Penolong artinya Hawa, si wanita. Nah, kenapa jadi penolong? Untuk menolong. Jadi wanita kalau mau jadi yang terbaik, berfungsilah sebagai penolong. Karena memang pria mencari penolong, bukan penodong, bukan perongrong, tapi penolong. Penolong itu jawaban doa. Penolong itu membawa kelegaan, membawa kedamaian. Diandalkan, dapat diandalkan. Ya, jadi berfungsilah sebagai penolong. Itu yang keempat. Yang kelima, yang dicari pria dari wanita adalah bisa jadi partner, bisa diajak kerjasama, bisa sama-sama mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, jadi partner. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih angkuh segala macam, nggak ada. Kedua-duanya sama rata, jadi partner dalam kehidupan. Nah, kenapa pria cari wanita yang bisa jadi partner? Supaya bisa sama-sama mengerjakan proyek. Pekerjaan ini, pekerjaan itu, pekerjaan ini, hasilnya jadi luar biasa. Itu yang kelima. Yang keenam, yang sederhana tapi powerful banget, yang dicari pria dari wanita adalah pendengar yang baik. Mau mendengarkan. Bukan cuman mendengar, mengerti apa yang disampaikan. Bukan cuman mendengar, bukan cuman mengerti, tapi memberikan solusi. Karena repot kalau punya pasangan gak mau dengar kita. Kita mau ngomong, dia gak mau dengar. Terus kita mau ngomong sama siapa? Sama orang lain? Kan enggak. Jadi pendengar yang baik. Untuk itu teman-teman cewek, jadilah pendengar yang baik. Mengertilah apa yang dibicarakan dan berikan solusi. Ya, itu yang dicari pria. Yang ketujuh, sifat keibuan. Kenapa pria cari wanita sifat keibuan? Karena waktu nanti menjalin hubungan ataupun pernikahan, dibutuhkan jiwa keibuan. Artinya mengayomi. Jiwa keibuan artinya peduli. Jiwa keibuan artinya memperhatikan. Ini yang dicari pria. Dia kepengen punya pasangan yang bisa mengayomi, yang bisa menolong, yang bisa membantu, yang memperhatikan, yang peduli. Itu yang dicari. Jadi milikilah sifat keibuan. Bukan berarti kamu ibu-ibu, bukan berarti kamu harus nikah dulu, enggak. Tapi sifatmu mengayomi, memperhatikan, dan mempedulikan. Itu artinya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, wanita yang bijak. Bijak mengambil keputusan, bijak berkata-kata, bijak menguatkan. Nah, wanita yang seperti ini sangat diimpikan pria. Sehingga rumah tangga yang akan dibangun nanti, hubungan yang sedang dijalani, itu berjalan dengan luar biasa. Karena apa? Ada kebijakan. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan yang dicari pria dari wanita adalah kelemah lembutannya. Bayangkan betapa ademnya kita waktu kita berbicara dengan pasangan kita dan pasangan kita menjawab dengan lemah lembut. Betapa ademnya kita ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika suasana lagi genting, tapi begitu berbicara, ngobrol dengan pasangan kita yang lemah lembut, tiba-tiba jadi teduh, tiba-tiba jadi tenang, tiba-tiba jadi damai sejahtera. Itu kan luar biasa sekali. Untuk itu teman-teman cewek, jadilah lemah lembut. Tapi pak, saya kan suku ini udah begini, memang bawaannya gak bisa lemah lembut. Siapa bilang? Kalau mau belajar, ada jalannya. Bukan berarti menghilangkan budaya, enggak. Tapi belajar untuk lebih santun berbicara, lebih lembut. Ya, itu yang kesembilan. Yang terakhir yang dicari pria dari wanita adalah wanita yang bersemangat dalam kehidupan. Ada tantangan, bersemangat. Ada masalah, bersemangat. Gaji masih kecil, bersemangat. Usaha masih kecil, bersemangat. Apapun yang terjadi, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Ini yang dicari pria. Dan jadilah wanita yang bersemangat.
Saya berharap 10 hal ini ada di dalam dirimu, sehingga engkaulah yang dicari pria yang kamu sukai. Jadi pria yang kamu sukai, yang kamu cintai, kamulah yang dicarinya. Karena ke-10 ini ada di dalam dirimu. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.